Saya tak tahu. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, ini kan perdamaian. Detik Kanjeng Nabi selain diangkat menjadi nabi utusan sekaligus untuk memerdekakan tanah Arab. Mangkana beda perjanjian. Mangkana nang Indonesia Merdeka Bhinneka Tunggal Ika beda NKRI ini kan beda Pancasila, mereka hasil musyawaran rembek ke para ulama-ulama pasti ya juga kika Pak Bapak mereka. Ya, mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Perjanjian Hudaibiyah, piagam Madinah dan sebagainya. Ontong boleh tantri Indonesia, nikah. Badan yang peninggalan yang ulama-ulama, rempek hasil lah barang ini. Semoga manfaat. Kenapa makotu ulama? Makotu ulama, kenapa? Urusan pemerintahan, kenapa makotu badan ulama? Karena Kanjeng Nabi ada sinfani min umati. Ada dua golongan dari umatku. Tidak dua golongan nikah bagus kepi, tidak rosak kepi. Serah nikah ulama umara. Ulama tingkat-tingkat ki. Ulama ben umara. Ulama umara. Nikah ulama. Umara pelaksanaannya. Ulama nikah se mendatangkan pertolongan lah Gusti Allah. Karena Kanjeng Nabi si aduh ulama umat. Allahumma salli ala Muhammad. Bareng samangken gubernuran. Kenapa gubernuran samangken? Mak mas kotu milih Gus Ipul. Kenapa mas Gus Ipul? Mak mas Saifullah Yusuf. Kenapa mak milih nikah? Bolehlah mayoritas ulama nolongi Gus Ipo bade Gus Ipo. Kenapa mau Gus Ipo? Orang ulama mayoritas 90% bade gede ke para puncong-puncong Jawa Timur. Mana enggak puncong? Tasbih orang kan bade puncong nggak? Sesepuh puncong Jawa Timur nih kan bade Gus Ipo. Mangkana kita kan Gus Ipo. Jadi nggak bade kamah, kita kamah. Jadi nggak kasak, kita kasak. Ngikuti puncong-puncong Jawa Timur. Bening abes calon nah tapi ngabes ulama-ulama ya kamu ulama kumpulan mulai oleh apa oleh kumpul ulama karena kita ya ceri tak nyimpang dari orang-orang sesoleh kita biar ulama ikuti ulama fa innahum surujud dunia karena ulama ya lampu natunya wa masabihul akhirah ben lampuna akhirah. Kita ulama kasar. Kacau pun tanda ulama. Kenapa ada tanda ulama? Kenapa burung ala ngangkui oleh netibi? Kenapa ada ulama-ulama kita? Ikuti kamma kompolan ulama. Kenapa mak pas kagus ipul? Bolana. Ika sokani para ulama. Bawang sadi alama. Bolana Kanjeng Nabi nyebut ulama Umar. Saya kemas yang paling semak di antara nanika. Gusipun. Jadi nggak kalena. Jadi nggak kasa. Kita ngikuti ulama. Karena eka sangua. Eka bayi harapan ya Allah. Aktina alompolong ben beliau. Nyona palompolong sampai ke akhirat ulama. Saya sampai asampung ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gak saya harap. Allah salli ala Muhammad. Moga-moga manfaat. Muka-muka barang. Peralatan teretan setuju. Ya, para sahabat penikah, Kanjeng Hidin beragama, nolongi Kanjeng Nabi. Berbangsa, nolongi Kanjeng Nabi. Bernegara, nolongi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi akui wali kota, sahabat ikuti. Kanjeng Nabi akui gubernur, gubernur Kasa, gubernur Auman, gubernur Neka, wali kota Mekah, sahabat ikuti. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ki calian-calian jak Kanjeng Nabi matik politik. Jadi orang tak boleh ngaben Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngangkat gubernur, Kanjeng Nabi ngangkat wali kota. Kene ge orang sing ngucap marang kene kan. Kita ni ketak kecapok Kanjeng Nabi, tapi si tak bege
bareng macaran si tak bego. Nih kaku tuyang ku, sila tak aja apa? Pas ipailang, nih kacuk sampai. Muka-muka mempunyai. Nikah seiyarap sampai anak foto kau datang teretan asam pun kau ulama-ulama saya tak lepas saya asam pun terus ulama saya ulama-ulama nikah Athena ben Allah pikiran umat ben pikiran proyek Athena ke Allah pikiran beremak kemana umat beremak umat si selamat sampai ke akhirat beremak dunia ni kasih dia maslahah sih dia makmur ben ka makmuran kene kasih dia sedanya di dunia hasanah dadi tekon deke wa ngaule wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala Muhammad mangkana nolong orang ni ka amal saleh. Matepak lorong, ini ke amal saleh. Magempang ekonomi na orang, ini ke amal saleh. Pokok itu sare kalaben kei. Aben toreng sake, ini ke amal saleh. Pokok itu sare. Kerja bakti, kanggo kebersihan, ini ke amal saleh. Itu sare kalaben. Kula nyampiaki, takok orang ini kese nyampiaki amal saleh, sholat. Puasa, haji, kini kasih pokok-pokok. Beda amal soleh, saya berkaitan dengan sosial. Napa termasuk oleh? Nolong orang, abento orang, matepak romana orang, nolongi, magempang ekonomi na orang, kini kan amal soleh. Lu muka manfaat. Amanu wa aminus. Dalam kaulah mungkin abri pengajian ni kan bagian kaulah ya eh morok adik begini ya eh. Tapi mau tentara polisi lain bagian amal solena ketika menciptakan ketertiban keamanan kedamaian ketika keamanan bagian mau pas dekik pas bode polisi tentara mari aku aja nggak sholat assalamualaikum assalamualaikum warahmatullah mari doa pas kiawirin sacom ucem benih, ini gak benih kenangan lah. Mun pas awirit, malu sopo awirit, nih kau awirit awirit. Saya rasa jaga keamanan, saya rasa ngurus ketertiban. Beda bagian nak amal soleh bagian nak masing. Polisi nih kak bagian amal soleh nak. DPR nih kak bagian amal soleh nak. Beda bagian masing-masing. Beda si mempermudah ekonomi. Kini kak amal soleh. Pas kia ya jago keamanan, benih kenangan, nah ni. Eh, boleh polisi, boleh tentara, boleh si ngurusi ketertiban, boleh si ngurusi pasar. Coba pasar dia, tak ada si ngurusi nih pasar misalnya, kini ke amal soleh, dah urusan nih pasar. Coba aja jaga pasar, muntah selesai. Rekam, mau tak cerita lacer tapi. Allahumma ala Muhammad. Ini kasih berkaitan ben kebersamaan ben sosial kini ke amal soleh asal itu sare kala ben kei amanu wa aminu soleh biar ngalatini lakena nah lakena ngalatini misalnya sampean ngurmat lakena kini ke amal soleh orang laki menyayangi binina kini ke abadencoy kini ke amal soleh. Masa di alam bagus kata tangke ni amal soleh. Dan tiba ada pada agama gubernur ni kan amal soleh. Tak kok isungu ni ada kaitan orang ni kan nikah. Nikah ya ceri pun kanjing pun benih amal soleh. Anapa kanjing Nabi tak ada lakonan apa kanjing Nabi agama wali kota ke gubernur cina tak ada lakonan kanjing Nabi. Ini kayak contoh ya kapi dengan kanjeng Nabi Muhammad. Kita nyontoh kanjeng Nabi jelas tak mampu 100% tak bisa. Mampu salangkah, salangkah. Mampu dua langkah, dua langkah. Tiga langkah, tiga langkah. Empat langkah, dan kamu mampu. Misem, ini kan.
kene ka amal saleh misem tabassum kali akhi ka sadaqah, senyum untuk saudaramu sadaqah. Pokok tepaknya lur iki. Tapi mana terjadi fitnah kene ka bani sadaqah fitnahnya mana? Senyummu untuk saudaramu fitnah lain. Lain lopot karena lopot sasaran. Dan selamat tak oleh teretan tak kau izungu ini jadi amal soleh benda sholat si berkaitan benda pengiran benda si berkaitan benda manusia benda sosial benda sepatu cuman nikah tantretan kula nyampi aki walaupun kau lihat tantretan nikah aduh kungus ipul gubernuran mari terlasan nikah keblosa walaupun gugus tapi cek sampai mencaci menghina calon-calon sing lain cek sampai ngerti. Tapi jek sampai menghina, mencaci, mencela calon-calon yang lain, jek sampai. Bawa sendi agama. Moga-moga manfaat. Amin. Sampai mencaci, mencela, menghina, jek sampai. Lakon ni lakon, jalan ni jalan lah. Lakon ni lakon lah. Jalan ni jalan nak keneng ni kenangan lah. Tak usah nyale nyale nyela nyela menghina menghina tak usah. Kita tak diajari nggak kene kan. Allah salli ala Muhammad. Semoga-moga manfaat. Wala dan teritan saja. Loh nikah peristiwa Isra Mikraj penting pada pengajian Isra Mikraj kanggo mengenal Isra'na Isra Mikraj ke Kanjeng Nabi Muhammad. Bedaki tahun baru Islam tentang tahun baru Hijriah tentang hijrona Kanjeng. Ramadan nuzul Quran kanggo murkan beremah turunna Al-Qur'an. Mereka cerita lah Maulid Nabi ini kepenting beremah kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Male orang sengke ewedoki solawat etisetisa baru solawat naria baru solawat nikah solawat nikah solawat naria solawat nikah supaya seakan-akan walaupun kita hidup bukan di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad karena solawat terus odi hidup saben minggu, saben nikah hidup seakan-akan kita hidup di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad. Atuhan ka Allah, ngabdi ka Allah, ngabulada ka Allah bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun odi selawat ta walaupun hidup di zaman samangkin tapi selawat odi seakan-akan kita hidup di zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Muka-muka solawat ni terus tohron kan nak foto kalau tak minta. Karena hadiah besar dari Allah. Kenapa hadiah besar dari Allah? Tidak sampai ke akhirat tempat tasmak dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini ke hadiah besar. Tak itunya bolong dapat ke akhirat tak bolong. Ndi epak, ndi embu, ndi anak. Tapi tak bolong dapat ke akhirat. Ndi teretan tak bolong dapat ke akhirat. Itunya bolong ya akhirat bolong nikah solawat diwariskan terus solawat nikah sampai ke anak-anak cucu kita mana tak lepas dekik mana semak ben Kanjeng Nabi mana akhili sifat tak Kanjeng Nabi sedikit demi sedikit mana akhili mana mengalir akhlak ke Kanjeng Nabi mana mengalir penikata tak ramana Kanjeng Nabi dekat kita. Benapa berakah sebab ngaki ben Allah ke Kanjeng Nabi kebaikan itunya akhirat nikmat sebab ben Allah ke Kanjeng Nabi Muhammad tunya akhirat male mengalir dekat kita ibrikiya ben Allah kita nikah walaupun hanya berapa tetes berapa tetes moga-moga manfaat. Amin. Moga-moga manfaat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qabu. Bersama seterusnya wa tuqa bihi al-hawaih sarang-sarang bersama wa tunalu bihi al-hawaih wa husnul khawatimi wa yustasfal humanu biwajhih al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin. Allah